Aksi saling serang ini dilakukan oleh kelompok Ohoibun atas dan Ohoibun bawah. Menggunakan batu, kayu, dan alat tajam, kedua kelompok pun saling serang hingga para pengendara yang melintas jalan utama mengalami kesulitan. Bentrokan diduga dipicu dendam lama. Melihat kondisi yang semakin memanas, aparat Polresta Tual akhirnya menembakkan gas air mata untuk membubarkan massa yang bertikai. Beruntung, aksi saling serang tersebut dapat diselesaikan oleh aparat kepolisian. Tidak ada korban jiwa dalam bentrokan itu. Hingga kini polisi masih terus melakukan penjagaan ketat untuk mengantisipasi terjadinya bentrokan susulan antar kedua kelompok.